Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wadin haq liyuzhirahu 'alal din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi, yang berbahagia Tuan Pengerusi, Saudara Halimi, Halimi Ali, Timbalan Pengerusi Mac Pahang, seterusnya yang kita raikan pada malam ini, Tuan Haji Mustafa Kamil Ayub, Presiden Mac Pusat, seterusnya sahabat saya Cikgu Sulaiman Madrus yang tidak asing lagi di Kuantan ini, merangkap timbalan yang dipertua PAS kawan Kuantan. Saudara saya juga Razali alias Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat Negeri Pahang. Seterusnya yang kita raikan daripada Negeri Johor, Puan Nah Binti Budin, Pengerusi MAC Johor, ayahanda kita Saudara Wan Yusuf bin Wan Kolok dari NGO Rapat insyaAllah. Dan seterusnya kepada muslimin dan muslimat yang saya rahmati Allah sekalian. Semoga perhimpunan kita ini pada malam ini diberi rahmat ataupun kita katakan mendapat redha daripada Allah SWT. Kerana kita telah baru-baru ini pun kita telah melangkaui tahun lepas, maknanya 2012 baru kita tinggal, maknanya sekarang ni kita masuk 2013, baru beberapa hari, 5 hari. Tahun baru ini merupakan tahun baru yang mungkin mencatatkan sejarah kepada negara kita, sejarah baru di mana kita berharapan yang tinggi bahawa berlakunya suatu proses peralihan kuasa daripada puncak pimpinan, iaitu peralihan kuasa daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Rakyat insyaAllah. Ini ertinya tahun baru yang kita sambut mesti kita letak dalam jiwa dan usaha kita. Kita terjemahkan dalam usaha kita untuk kita bekerja dalam beberapa hari ini supaya pilihan raya yang akan diadakan tak lama lagi akan menjadi sejarah untuk meninggalkan zaman-zaman lepas, zaman-zaman penyelewengan, zaman-zaman kezaliman, zaman-zaman penyalahgunaan kuasa, rasuah yang telah menjadi darah daging kepada UMNO dan Barisan Nasional. Ini tujuannya kita melangkah ke tahun baru. Kalau kita tidak bertekad untuk buat kerja ini di tahun baru, maka kita membenarkan kezaliman, kita membenarkan kemungkaran ini berlaku, maka kita akan menghadapi 5 tahun lagi yang bermacam-macam berbagai-bagai perkara boleh berlaku daripada pucuk pimpinan. Maka kita mestilah bersedia menerima pimpinan baru, kita mesti bersedia menerima parti baru, kita mesti juga bersedia menerima Perdana Menteri baru. Saya nak tanya saudara-saudara sekalian, adakah saudara-saudara depan saya bersedia menerima kerajaan baru? Bersedia atau tidak? Ini suara yang kita nak dengar. Ini tujuan yang kita menyambut tahun baru kali ini. Kita nak menyatakan bahawa kita memerlukan suatu kerajaan baru, dan daripada kerajaan baru itu datangnya demokrasi baru. Kita tak nak lagi demokrasi lama. Seumpama kita berceramah pada malam ini, kita berceramah pada malam ini menumpang di rumah-rumah primis-primis persendirian macam ini. Kita Negeri Pahang ini mesti iri hati kepada Selangor. Mesti kita tanam dalam diri kita, kita iri hati orang Selangor, kedua-dua pihak, kerajaan dan juga pembangkang Negeri Selangor
UMNO, mereka boleh bebas, boleh memohon dewan dan sebagainya untuk berjamaah. Kita tak nak lagi suasana kuno ni di negeri Pahang yang tidak mustahil bagi kita, kita boleh menang. Kita tengok kekuatan Mahathir masa dia merintah di Kedah, akhirnya Kedah dapat kepada Pakatan Rakyat. Apabila kekuatan itu di Pulau Pinang, negeri Perdana Menteri Pak Lam, akhirnya negeri itu dapat kepada Pakatan Rakyat. Dan tidak mustahil Pahang yang diperintah oleh UMNO dan Barisan Nasional dari dulu sampai hari ini, kita boleh mengambil alih. Jadi musibah kita tengok kepada Perdana Menteri-Perdana Menteri lepas. Apabila mereka, lepas mereka jadi Perdana Menteri, Menteri negeri mereka diambil oleh Kerajaan Pakatan Rakyat. Dan apa yang kita mesti iri hati, apakah yang dilakukan oleh kerajaan negeri di bawah Pakatan Rakyat? Mereka telah menunjukkan satu prestasi yang baik dalam mengurus takbir negeri, dan ini juga dipuji, merupakan fakta yang disebut dan dikatakan oleh Ketua Audit Negara, bagaimana mereka menguruskan tanah mereka. Ini malam ini saya cuma nak cerita isu, di antaranya isu tanah dan juga bajet negeri Pahang. Saudara-saudara saya sekalian pun sedia maklum bahawa proses, contohnya proses permohonan tanah, berapa lama baru kita boleh selesai? Ada 5 tahun tak pernah, yang ada 20 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu pun kalau lulus kadang-kadang tolak, dalam masa 2-30 tahun tolak. Bahagian penduduk-penduduk di kawasan Setinggan yang memerlukan lot tapak rumah, sekarang ini kerajaan negeri kenakan lot tapak rumah yang mahal. Kalau tuan-tuan lulus kawasan Cendekiawan ni, satu lot tapak rumah 5,400 kaki, kita kena bayar premium RM20,000. 5 tahun lepas cuma RM2,000-3,000. Ini masalah kita. Meningkat dengan begitu, seolah-olah kerajaan negeri lulus kepada orang kampung tanah, lot tapak rumah itu seolah-olah mereka jual. Harga mereka nilai dengan harga semasa, premium itu. Mereka akan ketak kutip daripada tuan-tuan lot tapak rumah, sama ada tapak rumah yang diberi pada tuan-tuan itu dalam paya tuan-tuan tak buat lagi, belum bagi banner rumah, mereka akan kutip cukai tanah. Mereka tak cukip, tak kutip cukai tanah kepada linas yang mereka bawa. Linas 12 tahun sebab dia orang miskin, dia kena beri percuma. Tuan-tuan dan puan-puan semua orang kaya. Jadi orang kaya ni dia kutip tiap-tiap tahun. Sama ada tuan-tuan diluluskan, contoh di Pekan, kawasan Paya, air di sampai kat pinggang, lot tapak rumah tiap-tiap tahun, puluhan tahun. Orang sayang kepada tanah, maka tanah itu dibayar oleh rakyat cukai tanah, tetapi tidak dapat dimanfaat sebab kawasan berpaya. Dan begitulah sebaliknya, apabila kita merintah, insyaAllah tawaran yang kita katakan untuk rakyat negeri Pahang ini, kita akan bagi satu lot tapak rumah kepada mereka yang layak, mereka dah berkeluarga, mohon tak pernah lulus, yang mana permohonan tertolak, kita akan beri keutamaan memproses. Dalam masa setahun kita dapat tahu sama ada tanah kita itu diluluskan atau tidak. Kalau tidak ada masalah, kita akan lulus. Kalau ada berlapis dengan tanah Rizal dan sebagainya, kita akan usaha agih-agihkan tanah di negeri Pahang ini kepada seluruh rakyat negeri Pahang secara berperingkat. Sebabnya negeri Pahang ni luas, tuan-tuan. Ini tawaran yang saya nak cakap malam ni, tawaran. Negeri Pahang ni tanah dia luas. Kalau kita nak banding dengan Kuala Lumpur, 10 kali Kuala Lumpur jadi satu negeri Pahang. Kuala Lumpur penduduknya sekitar 5-6 juta, Pahang ada 1.5 juta. Untuk penduduk kita menjadi padat seperti Kuala Lumpur memakan masa 600 hingga 700 tahun. Maknanya kita ada peluang, kita tak perlu mengemis untuk minta tanah negeri orang. Tapi yang jadi masalah hari ini, rakyat mohon lot tapak rumah berpuluh-puluh tahun tak diluluskan, tiba-tiba yang diluluskan beribu-ribu ekor. Kepada siapa? Kepada syarikat mana?
melalui perbadanan institusi kerajaan. Beri mereka 500 hektar sana, 700 hektar sana, 800 hektar. Bila kita menang dalam pilihan raya kali ini, kita ambil balik tanah yang telah diluluskan oleh perbadanan setiausaha kerajaan negeri yang tidak dimajukan, kita beri kepada rakyat. Setuju atau tidak? Ini yang kita nak buat. Kita beri tanah lot tapak rumah yang ada jalan macam ni, yang ada api macam ni, yang ada saliran air yang cukup kemudahan asas. Tuan-tuan lulus boleh buat rumah ready made, dah sedia dah. Hari esok nak beli bata 2 lori, nak beli kayu 2 tan, 3 tan, sikit-sikit nak buat beransur-ansur, tak ada masalah. Dari mana kita nak ambil duit untuk membina infrastruktur ini? Ini kerja kerajaan kita pada waktu itu, insyaAllah. Kita ada formula je kita nak putih. Sebab apa saya ceritakan tanah ini penting? Sebab tanah ini macam wang KWSP. Betul atau tidak? Wang KWSP ni cagaran kita pada masa akan datang bagi orang yang makan gaji. Mana petani-petani, dia siapa yang nak carongkan duit mereka untuk simpanan masa depan? Jadi apabila kita beri tanah ni kepada rakyat, rakyat sekurang-kurangnya kalau anak dia ramai, dia rasa aku ni dah ada dah tanah, boleh berikan anak aku ramai. Kalau ada seekor boleh pecah 4, pecah 5, pecah 6. Yang ini kita nak bagi supaya rakyat merasa tanah ini tidak saja diluluskan oleh contoh dia, contoh diluluskan oleh syarikat kelusu yang rakan, yang rupa dia milik yang macam NFC di Bukit Ibam, di Muazzam Syam 1000, ya dah nak tutup dah 1000 hektar lebih diberi oleh kerajaan tanah kepada satu syarikat, kemudian diluluskan tanah itu untuk projek kelusu. Bila dia buat, dia bagi lulus projek kelusu, dia beri pula kerajaan negeri, beri kebenaran mencaga, menggadai kepada bank, kepada agrobank. Dia beri mencaga, berpuluh juta dapat duit hamba Allah ni. Tiba-tiba projek kelusu tu jam. Dia apa pengeluaran? Tuan-tuan tahu apa projek kelusu? Dia jual susu mentah ke? Dia jual susu tepung ke? Dia punya kontrak farming tu, dia pasar kepada mana? Tuan-tuan tahu tak dia jual ke mana? Ada boleh jawab? Dia buat dadih, tuan-tuan. Dia buat dadih 26 juta daripada pinjaman daripada agrobank. Dia buat dadih. Dadih ni kita beri ke ibu-ibu depan kita ni, kita beri kepada bapak-bapak depan kita ni, 3,000 dia boleh proses kat rumah, esok boleh jual pasar tani. Yang 26 juta first dari farm Negeri Pahang ni jual dekat pasar tani. Hari tu dia dah tak ada, tutup kan? Tutuplah. Dalam prosiding mahkamah contohnya, itu kita tengok bila dia lulus. Jadi lulus kepada Vincent Tan 7,000 hektar, 10,000 hektar di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi tu esok dia akan jadi sub-district kepada Bentong, akan jadi daerah kecil kepada Bentong. Luas tu habis semua share-share nak syarikat kerajaan dibeli oleh Vincent Tan. Kita ada satu syarikat simen yang bentuknya monopoli, kita panggil Pahang Simen. Anak syarikat kerajaan PASDEP memiliki 33%, kerajaan negeri mempunyai 17%, 50% YTL siapa musik habis 100%. Itu projek yang untung, projek yang untung pun dijual habis. Yang saya nak cerita ni, lepas itu dalam bajet, tuan-tuan, dalam bajet baru ni Menteri Besar dia cadangkan tahun depan bajet lebihan, kita panggil surplus. Baru inilah kali pertama dalam era pemerintahan beliau dia katakan bajet lebihan. Sebelum ini semua defisit. Kali ini sebab dekat pilihan raya, hari itu kita nak bagi tanah, dia kata mana boleh, tanah mana ada, pembangkang tipu. Tiba-tiba 600 hektar pulau Tawar tu, 600 hektar nak bagi lot-lot tapak rumah kepada penduduk jantung. Ada pula, kita tahu tiap-tiap daerah di Negeri Pahang ni ada tanah. Jangan susah ada. Kita tahu nak buat macam mana. Beri kita 5 tahun, kita akan agihkan. Kita tak payah merumis tentang tanah di tempat lain. Tempat Pahang di Negeri Pahang ni ada. Begitu juga dalam, kemudian dia beritahu, Menteri Besar beritahu, dia kata kalau kita bagi tanah kepada rakyat, habis bankrupt.
Kemudian kalau kita laksanakan tawaran 6 campur 3 daripada rakyat, dia kata bankrupt kerajaan negeri. Kemudian dalam statement dia dalam surat khabar di bawah tu, dia kata dia sedang melaksanakan apa tawaran yang kita nak buat. Saya pun pelik juga tuan-tuan. Dan yang penting soal, kemudian dia kata dia sedang melaksanakan statement dia dalam sinar harian. Itulah sebab-sebab ramainya saudara-saudara kita, khususnya di Bentong ni, dia sedang mengasuh kuting. Dia nak potong terima. Sebab Datuk Sri Adnan beritahu, kalau DAP menang satu kursi di Bentong, potong telinga dia sebelah, dia tunjuk ke Sungai Pahang. Lepas tu timbul pula cerita, tanya pula pada kita, nak suruh dia tunjuk dulu ke kalah-kalah, ataupun nak potong telinga dulu. Kita kata kalau tunjuk dulu, mungkin telinga tu sejuk, kalau gunting tumpul, kita boleh potong senang. Ada lagi yang tanya, belah kiri dulu ke belah kanan? Kalau ikut sunat sebelah kanan dulu. Ini lawak je lah. Tapi ini cerita dia, baru-baru ni banjir yang berlaku di Kuantan. Apa alasan dia? Longkang tersumbat. Dia marah kepada rakyat, buang sampah melata-lata. Saya nak beritahu lah, kita akan buat macam mana. Tentang buang sampah ni, perangai rakyat ni, termasuk perangai saya, termasuk perangai semua pemimpin kita, tak kira yang peringkat bawah, yang peringkat atas, yang perangai ni adalah budaya. Budaya ni kita lawan dengan kempen. Kempen untuk meningkatkan disiplin rakyat. Bukan kita salah rakyat, oh banjir, banjir negeri Pahang ni, Kelantan, Terengganu, bukan bencana alam tuan-tuan. Bukan bencana alam. Kalau bagi saya, bukan bencana alam. Ini rutin acara tahunan. Betul atau tidak? Kemana pun kita pusing-pusing terpujuk, mesti sampai di Pahang, Kelantan dan Terengganu. Caranya, cara yang dimudahkan dan selesai, bukan salah kepada rakyat. Rakyat kita kempen supaya jangan buang sampah merata-rata. Ini kita mengadakan kempen budaya sihat. Soal kita dah tahu, bulan 12, bulan 1 musim hujan, bulan 10 jabatan berkaitan, jabatan berkenaan, JPS sebagainya buat pemantauan, pergi tengok longkang tu banyak tak sampah. Betul atau tidak ni? Saya dekat. Ini dia kerja ni, kita bayar gaji dia, kita bayar cukai, bayarkan dia kerja apa dia buat. Dia tak kerok ke dalam longkang-longkang tu, sungai galung tu penuh dengan sampah. Apa kerja dia buat? Dah salah rakyat. Bila lahir ni salah rakyat, perangai rakyat menyebabkan banjir, menyebabkan perpindahan baru-baru ini. Ini selalu-selalu sekian benda yang kita nak bagi tahu. Kemudian dia katakan pula dalam bajet dia tahun ini, dalam dia megak, dia kata tahun depan kita akan mencapai bajet surplus sehingga 700 juta lebih pendapatan hasil negeri. Saya beritahu tuan-tuan, pendapatan hasil negeri Pahang ni terutamanya nombor satu daripada punca tanah. Daripada hasil tanah adalah hasil utama kerajaan negeri Pahang. Tetapi peningkatan hasil tanah daripada tahun 2000 sampai 2012 duduk tahap tu lah. Tak banyak. Jadi saya katakan dalam buku saya, kerajaan negeri Pahang ni kalau dia jual nasi lemak RM100, RM1, dia jual 100 bungkus, dia dapat RM100. Tetapi bila dia jual 300 bungkus pun, dia dapat RM100. Sebabnya kan, hasil tetap pada tanah, cukai tanah hari-hari kita bayar ni, yang setahun sekali kita pergi pejabat tanah tu, kita pergi bayar lot tanpa rumah, katalah RM50 kita bayar setahun sekali. Tetap tahun depan pun macam tu lah, RM50. Tanah pertanian RM10, RM15 kita pergi bayar. Betul? Kemudian kita tiap-tiap tahun orang ada buat pembangunan tanah, iaitu tukar syarat tanah seperti rumah di situ. Dulu pertanian mungkin RM20 seekor, sekarang ni dah jadi 10 lot. 10 lot dia keluar geran satu-satu-satu, 10 geran. Bila 10 geran, satu cukai tanah baru yang bukan lagi pertanian tapi sudah jadi lot tapak rumah. Ada sebahagian jadi lot tapak kedai perniagaan, ada sebahagian jadi lot industri. Hasil ni sepatutnya bertambah, tetapi oleh kerana dia bijak sangat mengurus, hasil itu tetap di sekitar
juta, 200 juta, tak lebih pada 300 juta sampai hari ini. Berat tuan-tuan. Saya kemudian dia katakan Balak ni dia akan ambil, dia akan tebang tahun depan hasil dia 180 juta. Sedangkan dalam 10 tahun kebelakang ini tak pernah pun hasil daripada Balak mencatat 100 juta. Tiba-tiba dia kata tahun depan kita sasarkan 180 juta, menunjukkan bahawa suatu penerbangan Balak secara berleluasa. Kalau dia kata Balak ni kita akan naik sekali ganda premium, ertinya menasabah daripada 100 juta boleh jadi 200 juta. Jadi dia sasarkan 180 juta. Mungkin. Tapi bila dia tidak memberi alasan begini dalam bajet, sedangkan tanah kerajaan semua dah tak ada Balak. Kota tanah kerajaan dah habis. Betul ke tidak ni? Oh, pandai Balak. Pembuatan. Jadi sekarang tinggal hutang simpan. Maknanya ada niat dan ada hasrat kerajaan negeri untuk tebang hutang simpan tu secara besar-besaran untuk mendapatkan sasaran seperti pembentangan bajet ini. Yang ini yang kita tak nak. Kita nak jual sikit, dapat duit banyak. Itulah saya katakan tadi, kita mesti iri hati kepada kejayaan negeri Kedah. Kita mesti iri hati kepada kejayaan negeri Selangor. Negeri Selangor pindah milik tanah Melayu kepada Melayu 2 minggu. Kuasa ADO, bukan kuasa Menteri Besar, diturunkan kuasa Menteri Kuat Besar kepada pengarah tanah galian dan diturun kuasa kepada DO. Dia beri kepada ADO. ADO saja boleh selesaikan kerja. Kita tunggu bawa ke MB sampai 7-8 bulan tak selesai. Betul ke ni? Ini apa ni? Tukar syarat tanah. Sekarang ni kita nak buat dalam masa berapa bulan? 5 bulan, 6 bulan. Kalau tanah tuan-tuan, tanah pertanian di sini kena zon perumahan, kita selesaikan masa 5-6 bulan. Bukan lagi masa 2-3 tahun atau lebih pada itu. Sebab semuanya jabatan yang berkenaan, perancang bandar, itu apa ni, jurukul yang bertauliah, majlis daerah, hak itu lah. Daripada zaman lepas mereka sampai hari ini, itulah. Tapi sistem tu dah ada, tapi sengaja tidak didelegatkan power ataupun diturunkan kuasa di bawah Seksyen 12 Tanah-Tanah Negara. Hak kerajaan negeri untuk diberi kepada pentadbir-pentadbir tanah ni tak turun, menyusahkan rakyat semua sekali. Sekadar itulah saya yang dapat saya sampaikan pada malam ini, kerana ramai lagi sahabat kita nak cakap. Cuma kita memerlukan forum yang panjang ataupun perbincangan yang panjang pada masa akan datang untuk mengatakan apakah lebih lanjut mengenai tawaran-tawaran yang kita akan buat dan bagaimanakah kita akan jana agensi-agensi kerajaan seperti PKMP, seperti LKPP, seperti Yayasan Pahang supaya mereka balik berfungsi dan mengais keuntungan seperti kerajaan Selangor buat. Setuju atau tidak? Maka kita haruslah mengembalikan tenaga untuk memberi kemenangan kepada kerajaan negeri. Bukan saja kita memacu agenda rakyat ke Putrajaya menjadi kota maya, tetapi kita juga ingin memacu agenda rakyat kepada wisma-wisma negeri. InsyaAllah. Dan satu lagi peringatan saya, kita pada 12 hari bulan 1 ni kita turunlah ramai-ramai menyatakan bantahan kita, menyatakan rasa tidak seronok kita di atas penyelewengan yang berlaku, khususnya di atas sistem demokrasi kita yang teruk, yang pelik. Itulah kita, kalau kita mentah lain kali, saya nak beritahu, kita tentukan bulan 3 tahun depan pada berapa-berapa bulan kita akan adakan pilihan raya. Kita akan tetapkan ini apa ni, rekod Perdana Menteri yang paling buruk sekali dalam menentukan tarikh pilihan raya. Tak ada Perdana Menteri lagi sebelum ini yang buat begini, menunjukkan mereka sekarang diambang peralihan daripada Parti Barisan Nasional kepada Parti Pakatan Rakyat. Aku wa qawli hadza wa astaghfirullah azim lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih.